Bakat saya. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Yunia Dwi. Kali ini saya akan membawakan sebuah berita dengan membawakan sebuah berita kenaikan harga turunnya BBM. Di sejumlah daerah mengadakan demo untuk turunnya harga BBM. Dengan adanya demo di sejumlah daerah, anggota kepolisian telah mengamankan demo tersebut. Anggota kepolisian bersusah payah untuk mengamankannya, tapi warga tetap bersusah payah untuk menurunkannya harga BBM tersebut. Selanjutnya, informasi yang akan saya bawakan mengenai tarif baru rel kereta listrik KRL komuter line full AC di kawasan Jabodetabek mulai berlaku hari ini, alias sehari lebih cepat dari jadwal semula. Penurunan tarif ini tentu saja disambut gembira. Sistem penarifan baru ini memberlakukan cuma Rp2.000 untuk perjalanan 5 stasiun pertama dan ditambah Rp500 untuk 3 stasiun berikutnya. Lucunya, meski tarif komuter lain turun drastis, tak semua penumpang menyambut gembira. Sebagian merasa penumpang komuter lain tak tertip lagi seperti saat masih bertarif Rp8.000. Saat itu penumpang memang berseleksi hanya kalangan menengah ke atas, tidak terlihat kelompok pedagang, asongan, tukang semir, pengamen, ataupun pengemis. Perilaku penumpang berhitung tertib, yakni tidak makan di dalam gerbong dan tidak merokok. Namun, dengan penurunan tarif harga drastis ini, dipastikan segmen penumpang akan bercampur antara menengah atas dengan menengah kalangan ekonomi bawah. Sekian informasi dari saya. Selamat siang dan terima kasih.